video kali ini aku mau mereview salah satu toner. Ini kayaknya berhubungan sama produk sebelumnya, di video sebelumnya yang aku review ya. Ini produknya juga salah satu brand yang sama dan juga series yang sama, tapi ini jenis produknya berbeda gitu. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk tetap like, komen, share video ini, dan subscribe. Simak videonya baik-baik ya. Aku mau mereview, tada! Ini toner dari Wardah yang series Lightening. Nah, toner ini tuh memiliki formula pH yang balance dan dikombinasikan dengan Advanced Niacinamide, yang mana dapat membantu kulit agar tampak lebih cerah bercahaya ketika dipakai secara rutin atau teratur gitu ya. Selain itu, toner ini tuh juga dapat menyegarkan dan menjaga pH alami kulit, yang mana untuk membantu penyerapan rangkaian produk skincare yang selanjutnya yang akan digunakan gitu. Biasanya kan urutan skincare itu dari serum, terus toner dulu ya, habis cuci muka, toner, terus serum, day cream, moisturizer, sunscreen. Nah, itu kalian kan sebelumnya pakai si toner. Nah, itu buat skincare yang selanjutnya akan dipakai itu agar lebih menyerap di kulit gitu. Jadi nanti itu hasilnya akan lebih maksimal kayak gitu. Nah, bagusnya lagi dari si produk toner Wardah Lightening ini tuh, dia itu mengandung 0% alkohol dan tentunya cocok digunakan untuk semua jenis kulit. Kita bahas packagingnya ya. Packagingnya ini, toner ini tuh dikemas dalam botol. Ini ramping, ini kemasannya 125 ml. Tentunya warna dari si botol ini tuh khas dari Wardah ya. Wardah yang seri Lightening, yaitu biru kalem kayak gitu. Dan tutupnya ini ulir, jadi mudah banget buat dibuka tutup kayak gitu. Ukurannya sedang sih. Menurutku enak gitu loh, dibawa kemana-mana, jadi enggak terlalu besar banget. Jadi toner ini tuh travel friendly size banget ya. Bahannya ini juga terbuat dari plastik, tapi ini kokoh banget, enggak mudah pecah ketika jatuh kayak gitu. Kemudian tekstur dari toner ini tuh cair kayak air gitu. Warnanya ini bening, hampir kayak toner biasa lah ya. Ya cair banget kayak gitu. Tuh, bening juga. Menurutku dia juga itu mudah meresap, menyerap dengan cepat di kulit, wajah, dan enggak lengket sama sekali. Jadi kayak pure air gitu loh. Tapi ini toner, enggak air gitu ya. Toner ini tuh memiliki kandungan fragrance, jadi menurutku aromanya ini enggak terlalu menyengat, tapi dia tuh segar dan lembut banget gitu. Jadi enggak mengganggu sih si apa aromanya itu. Efek dari fragrance-nya ini tuh juga bisa membuat kulit wajah itu menjadi fresh dan segar gitu. Sekaligus pikiran juga akan menjadi lebih segar dan fresh gitu ya. Tetapi buat kalian yang mempunyai alergi fragrance, sebaiknya jangan dipakai ya, untuk menghindari alergi atau iritasi atau yang lainnya gitu. Toner ini tuh sangat cocok di kulit aku. Toner ini juga harganya sangat terjangkau, ini 20 ribuan. Toner ini tuh juga efektif membuat wajahku menjadi lebih cerah gitu. Tuh, ini aku udah habis 2 botol lebih lah ya. Aku pakai ini tuh udah lama banget dan di kulit aku itu cocok gitu. Jadi aku terusin deh. Untuk hasil yang lebih maksimal lagi, kalian itu dapat menggunakan rangkaian Wardah Lightening yang lainnya. Jadi enggak si toner ini aja gitu. Kalian bisa gunain si facial wash-nya, terus serumnya, terus toner, day cream, night cream, atau yang lainnya gitu. Tapi kalian juga bisa gunain si produk ini tuh dengan skincare yang lainnya, tapi dipertimbangkan kandungannya ya, apakah
dia ini cocok apabila digabung dengan yang ini gitu, agar menghindari terjadinya breakout, jerawat, atau iritasi di kulit gitu ya. Jadi menurutku toner ini cocok, bagus, murah juga, terjangkau, maksudnya harganya terjangkau dan mudah dibeli di mana saja kayak gitu. Ramping, jadi mudah dipakai, mudah dibawa kemana-mana juga. Nanti aku cantumin link produknya ya di deskripsi kalau kalian ingin membeli si produk toner ini. Jadi kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi aku buat kalian beli kayak gitu ya. Jadi kalian tuh nggak usah cari-cari lagi kayak gitu, agar mudah tinggal klik terus dapet deh si tonernya gitu. Oke, sekian ya review dari aku. Ini aku kasih rate berapa ya? 9,5/10. Aku suka banget sama ini. Aku cocok banget sama ini juga, nggak bikin kering, nggak perih. Enak lah pokoknya, bikin seger kayak gitu, seger wajahnya. Oke, jangan lupa tetap like, comment, share video ini dan subscribe channel ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya ya. See you in the next video. Bye.